Terus ke pembahasan saya. Jadi laporan Ketua Audit Negara telah pun mendedahkan beberapa ketidakseragaman yang berlaku dalam HRD Corp. Contoh, 4.81 juta bagi grant kerajaan tidak digunakan dan belum lagi dikembalikan. Contoh kedua, hutang 205 juta dalam levy dan seterusnya nama-nama pemohon skim gerak insan gemilang yang meragukan. Jadi ini merupakan contoh-contoh yang cukup membimbangkan. Ini juga menunjukkan pengawasan kewangan yang mungkin lemah dan juga strategi pemulihan hutang yang nampaknya tak berapa berkesan. Tambahan pula, laporan Ketua Audit Negara mendedahkan beberapa pelaburan berisiko tinggi yang telah pun dibuat. Termasuklah pelaburan yang mungkin tidak tipikal untuk institusi bukan pelaburan. Tapi pada masa yang sama, perluasan mandat HRD Corp di bawah Akta Pembangunan Sumber Manusia 2001 telah pun memperluaskan tanggungjawab dan di sini barangkali tanggungjawab baharu lebih membebankan juga menyebabkan beberapa isu pengawasan. Tetapi pelaburan berisiko tinggi walaupun kadang-kadang tidak ideal, besar kemungkinannya mampu juga memberikan beberapa pulangan yang bermanfaat. Jadi di sini Bukit Mendira ingin tahu bagaimanakah HRD Corp merancang untuk memperbaiki strategi pemulihan hutang untuk mengelak isu serupa yang mungkin berlaku. Dan juga apakah langkah yang diambil untuk memastikan pengurusan kewangan ini lebih berhemah. Jadi di sini Bukit Mendira juga berasa bahawa ketiadaan wakil Bank Negara Malaysia dalam panel pelaburan sejak tahun 2017 sebenarnya satu pelanggaran jelas di bawah Akta Tabung Pembangunan Sumber Manusia 2001. Jadi di sini ketiadaan wakil ni melemahkan lagi mekanisme pengawasan yang telah pun direka. Ia adalah untuk memastikan integriti kewangan koperasi. Kekurangan ketulusan ini adalah pelanggaran prinsip takbir urus yang serius dan mungkin melemahkan keupayaan lembaga untuk mengawasi dan juga yang pentingnya membimbing dengan lebih berkesan. Jadi Bukit Mendira ingin tahu apakah tindakan yang diambil untuk memastikan pematuhan dengan Akta Tabung Pembangunan Sumber Manusia 2001 khususnya mengenai pelantikan Wakil Bank Negara Malaysia. Bukit Mendira berpendapat bahawa pelantikan Wakil Bank Negara boleh meningkatkan lagi ketulusan dalam takbir urus dan ia menjadi tanggungjawab untuk memastikan penguatkuasaan undang-undang dipatuhi setiap masa. Organisasi seperti ini sebenarnya mempunyai aset yang substansial termasuklah tunai, bond, sukuk, equity dan sebagainya dan menunjukkan asas kewangan yang kukuh. Jadi sumber-sumber ini jika diuruskan dengan betul, boleh juga menyediakan sokongan yang signifikan untuk inisiatif latihan dan pembangunan contohnya dalam TVET dan juga memberi manfaat kepada majikan dan pekerja. Fokus sekarang adalah untuk meningkatkan takbir urus yang telus, pengurusan kewangan yang cekap untuk memastikan dana ini dapat digunakan dengan lebih berkesan. Bukit Mendira ingin tahu juga apakah langkah yang diambil untuk memastikan penggunaan aset yang substansial dengan efektif untuk membangunkan tenaga kerja. Seterusnya, laporan Ketua Audit Negara mengenai HRD Corp menimbulkan isu kritikal tentang pengurusan kewangan, takbir urus dan juga impak kepada semua pihak yang berkepentingan iaitu rakyat Malaysia. Jadi apakah pengajaran yang kita boleh perolehi daripada laporan Ketua Audit Negara dan juga bagaimanakah ia akan mempengaruhi dasar dan juga amalan HRD Corp pada masa hadapan. Walaupun terdapat kebimbangan yang sahih mengenai pengurusan yang lemah ataupun isu ketulusan dan sebagainya, jelas juga bahawa HRD Corp mempunyai asas kewangan yang kukuh dan juga potensi untuk memainkan peranan yang penting dalam pembangunan tenaga kerja. Di sini Bukit Mendira ingin tahu bagaimana HRD Corp dapat memulihkan keyakinan dan juga menunjukkan komitmen terhadap takbir urus dan juga pengurusan kewangan yang berkesan. Fokus harusnya pada meningkatkan amalan takbir urus yang telus dan juga memperbaiki pengawasan kewangan yang cekap dan juga memastikan organisasi memenuhi mandatnya dengan berkesan. Jadi ia memangnya ternyata tanggungjawab kerajaan
juga kita untuk melindungi pekerjaan pekerja dan juga memastikan kebajikan setiap lapisan masyarakat dijaga dengan adil. Jadi sebagai penutup, Bukit Bendera akan membaca pantun ya sebagai penutup. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Kesatuan kita serasi, rakyat dilindungi, negara harmoni. Sekian, terima kasih.